Ini tuh berasa mimpi di dalam hidup aku. Gimana enggak dalam waktu satu hari aku bisa punya sepeda fiksi? Benar-benar gak nyangka banget. Alhamdulillah banget. Hari ini aku mau ngambil sepeda fiksi yang aku dapat dari Bang Eko. Kemarin Bang Eko ngasih aku challenge. Katanya kalau channel Eko Bikers bisa tembus subscribernya 1000, itu dia bakal kasih aku sepeda. Aku benar-benar gak nyangka banget. Dan kayak terharu banget gitu. Ternyata banyak banget orang-orang yang baik banget yang mau support aku. Semua kebaikan yang teman-teman berikan mungkin aku tidak membalas, tapi semoga Tuhan memberikan balasan yang terbaik buat teman-teman ya. Tentu Bang Eko juga mengucapkan banyak terima kasih atas support kalian. Sama-sama, kita nggak nyangka kalau bisa secepat ini pertumbuhan support dari teman-teman semua. Ini adalah sepeda fiksi yang aku impikan sejak kecil. Aku pengen banget punya sepeda fiksi ini, cuma memang belum pernah kesampaian untuk bisa beli sepeda fiksi. Walau aku juga pengen banget sepeda fiksi, tapi aku rasa ada seseorang yang lebih pantas untuk memilikinya, yaitu Aldo. Ya, sepeda fiksi ini aku berikan khusus buat Aldo karena memang aku punya rencana untuk membelikan dia sepeda fiksi, tapi qadarullah, Allah memberikan rezeki dengan jalan yang lain. Ini adalah rezekinya Aldo, bekat support dan dukungan teman-teman semua. Terima kasih ya buat teman-teman sampai saat ini dan sampai detik ini teman-teman terus memberikan support yang terbaik buat Aldo. Aldo senang banget. Aku rasa Bang Eko juga memang pantas banget untuk kita support teman-teman. Beliau memberikan pelayanan yang sangat baik, sangat ramah kepada pelanggan-pelanggannya. Teman-teman boleh support Bang Eko dengan subscribe channelnya Eko Bikers, atau kalau misalnya mau mampir ke tokonya Bang Eko di sini boleh juga ya, deket Pasar Pondok Labu. Bang Eko juga punya TikTok yang nanti aku bakal tag di bawah ya. Siapa tahu teman-teman ada kebutuhan untuk bengkel sepeda atau juga mau beli sepeda di sini. Kalau udah dapat fiksi kayak gini, enaknya jalan kemana ya?